Jadi ketika dapat kabar itu langsung saya sekitar pukul 12 atau 11 malam lah. Masya Allah, cuma malam gitu ya? Ya langsung ke sana, beliau, beliau cerita semuanya yang memang sudah viral itu ya. Ya kejadian semuanya. Jadi penampakan jam berapa? Sekitar jam, kalau informasi beliau itu ke saya, kita ya, ke tim itu sekitar jam 9, sekitar jam, mungkin sekitar jam 8, jam 9. Malam itu juga ya? Ya, jam 9 lah, sekitar jam 9. Yang tadi sore bilang dia lagi kertas mobil, terus ya. Ada suara masalah, kita bisa cek berita ya. Karena waktu itu mobilnya itu lagi dari bengkel, dia rattling, kemudian dicek. Pas ngecek suara itu, kan beliau coba sendiri, ada tempat tepi, karena kan memang suaranya nggak berisik kan. Iya. Tepi, nah kejadiannya menurut beliau di situ. Nah, saya langsung datang ke lokasi juga ke tempat kejadian, saya coba cek tempatnya, memang sepi dan segala macam gitu. Dan memang sudah malam, kalau siang menurut informasi juga nggak tahu ada di situ. Masih di daerah dekat-dekat pondok pesantren ya? Ya mungkin sekitar ya, radius berapa kilo lah. Oke, jadi ditembaknya sedang di luar mobil ya? Itu dengan apa? Karena lagi ngejeng, lagi ngejeng. Jarak dekat atau jarak jauh yang nembak itu? Sepertinya harusnya ya, kalau dari kronologis yang dia cerita itu kayaknya jadi jarak jauh. Jarak kan, jauh ya? Karena kan apa namanya, kalau dekat kan dia bisa lihat. Ini dia nggak lihat siapa. Karena bagian apa? Nyerempet di perutnya. Perutnya memang kena ya? Belum. Ada di suara Pak kan dua kali tembakan, betul yang begitu ada informasinya begitu. Dua kali tembakan. Iya, saya nggak nemuin saksi, jadi saya keterangan dari Pak Bahar aja. Kalau sekena perut berarti dari arah samping ya, sekarang ke kiri gitu ya, samping ya. Kalau detail itunya, saya belum bisa, ini dia juga kan, kalau ini sebenarnya semuanya kemungkinan, karena kan kita, namanya orang lagi kena shock, apa gitu kan, jadi mungkin tidak bisa kita pastikan gitu kan. Tapi kemungkinan memang dari